test wait. Woo, lajak lajak lajak. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali. Ini saya nak kongsi sikit dengan korang lah. Mungkin korang minat motor naked, tapi banyak-banyak pilihan yang ada, antaranya untuk CC 250, semestinya KTM 250 V3 sekarang ini. Lepas tu kita ada MT25. Lepas tu sekarang lah pesaing baru Modenas Z250, antara gabungan Modenas dan Kawasaki. Jadi macam mana pilihan korang, mana yang ngam, mana yang tak ngam. Okay, kalau korang memilih dari segi design, kan, body ke, design cutting ke, kan, itu adalah umum lah bagi saya. Sebab lain mata, lain cara, kan, lain benda, lain yang cantiknya. Tak sama mata masing-masing. Tapi kalau dari sudut lain, kalau anda ingin lebih kepada horsepower, horsepower saya rasa untuk Zag ni adalah antara yang tertinggi lah. Horsepower, kalau korang lebih minat dengan motor horsepower tinggi. Dan motor ini juga dilengkapi dengan slipper clutch. Untuk Duke 200 pun ada slipper clutch. Untuk MT25 saya tak pasti siapa pengguna MT, atau mungkin anda tahu maklumat ini, bolehlah komen. MT25 ada tak slipper clutch? Okey, dari segi meter semua menggunakan digital. KTM masih lagi untuk 250 masih lagi menggunakan meter digital yang lama tu. Untuk Modenas 250Z ni, meter dia sebegini rupanya. Dan untuk R25, saya rasa meter dia yang paling menarik sekali di antara dua-dua motor yang ada ni, ketika antara dua-dua motor pesaing ni lah. Saya rasa R25 punya, R25 pula, MT25 punya meter lagi nampak kemas, dan tak banyak serabut. Dia relax je empat segi tu, kan. Dia digital tapi steady. Dia tak saya rasa kemas lah untuk MT25. Dari segi design, kalau nak futuristic, memang yang paling latest terkini yang panggil, kan, macam futuristic lah, modern punya design, saya rasa MT25 menang lah. Macam untuk KTM ni, dia lebih dia punya design tu lebih tajam-tajam, lebih ganas. Dan dia banyak tak buang benda-benda yang rasanya tak perlu, yang membebankan. Sebab saya rasa dalam tiga-tiga jenis motor ini, KTM Duke 250 ada yang adalah yang paling teringan sekali, sebab dia sekitar 149 kg begitu, sekitar gitulah. Untuk yang Z250 ni, beratnya 169 kg. Untuk MT25 saya tak pasti, nanti korang beritahu lah macam tu. Dari segi kepuasan power pula, engine dia macam mana, kan. Kalau nak pick up kuat, pick up baik, memang KTM lah. Dia memang KTM single piston yang setakat ni KTM. Kalau yang kuat dia, dia punya baik dia, dia punya sedap dia, dia punya enjoy dia adalah dekat motor KTM, sebab pick up dia tinggi. Untuk motor MT25 dan Z250 ni, saya rasa dia lebih kurang selari. Dari segi power wise, saya tak pasti MT25 macam mana, sebab saya tak pernah bawa. Untuk Z250 ni memang ngam, memang ngam, memang ngam. Kalau 250 ni, kan, Z ni, katakan korang drag dengan main drag race dengan Duke 250, mula-mula Duke pergi, kalau jalan straight lah, kalau jalan straight drag race kalau jalan straight, mula-mula 250 pergi belakang, ini motor sampai, ini dan MT25 akan sampai lepas tu. Yang ni dulu ke MT25 dulu, tak tahulah, mana-mana lah secara standard lah. Tapi kalau kita main dekat jalan-jalan naik bukit, jalan-jalan corner, kan, macam contoh naik genting tu, KTM Duke 250 akan pergi dulu, sebab dia punya karakter torque dia yang memang tinggi. So bila naik bukit, turun macam kan, jalan yang berkorner-korner, short corner tu, dia punya power tu memang best. Low RPM lah. Macam motor ni dia lambat. Macam dia dia tak dapat macam KTM, dia lambat sikit, sebab dia lebih kepada top speed ataupun long setting dia, kan, RPM tinggi punya. Sebab tu saya cakap, bila kita buat drag race tiga-tiga ni, KTM pergi dulu sebab pick up dia kuat.
Lagi dua ni akan sampai kemudian. Mana satu dulu, antara MT ataupun Zeng ni tak tahu. Sebab kita tak pernah try lagi kan. Kau dapat try tu best kan. Oh memang ngam kan. Oh yo. Macam tu lah. Tapi sebab KTM kekuatan dia bukan di jalan yang lurus. Dia di jalan yang tak ada apa-apa dah lurus. Bagi dia jalan yang tak elok sikit. Itu baru dengam. Macam itulah. Dari segi handling, berdasarkan pengalaman saya, KTM Duke 250 ataupun mana-mana pun KTM, specifically kita cerita ni pasal Duke 250 kan, handling dia paling senang kita nak control. Walaupun untuk user-user baru, walaupun untuk user baru, dia sangat nimble. Chalice frame dia memang ngam dan ringan, jadi senang kita nak navigate. Motor untuk Z ini tak susah sangat pun, tapi dia agak berat sikit. Dia berat lebih kurang 29 kilo, lebih kurang begitulah. Tapi nak ceritakan tak adalah berat sangat, masih lagi consider okey-okey lah. Cuma kita terasa berat lah, terasa berat. Untuk saya dah biasa buat motor ringan ni, terasa berat. MT25 pun, saya sebenarnya tak ada pengalaman dengan MT25. Tak pernah bawa, tak pernah duduk pun, tak, semua tak pernah. Jadi tak boleh nak compare. Kalau korang ada apa-apa, korang komen lah kat situ kan, supaya semua orang boleh tengok komen-komen tu. Dan senang diorang nak buat penilaian dan keputusan. Sebab ni antara pilihan-pilihan yang ada untuk motor naked, senang nak dapat kan. Lepas tu cerita pasal harga. Harga kalau tiga-tiga ni kan, ini paling murah. Ini paling murah, RM20,000, RM19,800 macam tu lah. Lebih kurang RM20,000 lah macam tu. RM19,800 kalau tak silap saya. Motor ini paling murah. Kalau nak cerita pasal mampu, ambil ni je kan. Kalau korang punya slip gaji tu, ataupun nak mana yang pakai loan lah, pakai slip gaji tu, rasa lepas yang Z ni, saya rasa yang ini meninggal lah dengan harganya, dengan speknya, macam itulah. Untuk Duke 250 dan MT dia memang lebih RM20,000 lah. Memang lebih. Tapi dia lebih tak banyak sangat pun, lebih RM2,000-3,000 macam itulah. So jadi mana yang ngam lah untuk korang, mana yang ngam untuk korang rasa sesuai dengan jiwa naked macam mana. Nak pick up tinggi memang KTM. Nak top banyak antara Yamaha MT25 ataupun Z250 ni lah. Itu main top lah, main long. Saya personally, saya memang suka top tinggi. Sebab saya dah start-start saya naik KTM, jadi saya dah minat motor yang pick up kuat ni. Single piston tu kan, oh memang ngam. Bunyi dia tak berapa A lah, bunyi dia tak berapa nak ngam sangat. Tapi dia punya bunyi dia biasa-biasa lah, berak-berak kan. Tukar exhaust apa, bunyi sama je kan. Macam ini dua dapur, oh lain exhaust, lain cara dia nanti kan. Tengok macam. Jadi mana satulah yang paling banyak, yang memang senang spare part bersepah-sepah, kita nak nak modify banyak, aftermarket pun banyak, memang confirm-confirm lah Yamaha MT25 confirm-confirm banyak. Yamaha untuk KTM sangat limited. Dan biasa kita tak modify pun motor KTM ni, hanya buang aircon dan side mirror, pakai exhaust slip on, itu saja. Tak banyak. Kini belum tahu cerita lagi macam mana. Mungkin sebab motor ni pun baru, lebih kurang 2 minggu dikeluarkan. Kalau saya ingat dalam masa terdekat ni kan, sebulan dua ni adalah tu barang dia. Exhaust dia lah, mungkin ada ECU dia lah, macam-macam lah, integrated tail light lah, kemungkinan lah. Macam tu lah dia antara yang boleh saya rumuskan. Tidak spesifik yang mana satu, tapi lebih kepada membuka minda. Mungkin korang lebih nampak apa yang korang nak, macam tu lah lebih kurang kan. Supaya lebih ni, lebih apa, lebih membuka lah minda anda untuk saya kongsikan. Tepuk dada, tanya jiwa, mana satu seleranya. Alamak, ngam. So, jumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.